Halo Velos, Luz back up, it's me, si Kasep AA Uta. Selamat datang kembali di channel gue, dan di vlog kali ini gue mau nge-gym. Sekarang itu tapi baru jam 4 pagi ya. Kita nge-gym pagi dan gue baru pindah gym, gue pindah ke Rai Fitness di Senopati. Karena dia gymnya 24 jam, jadi gue mau nge-gym sepagi mungkin. Udah ada Indira, udah siap. Masih ngantuk, Bu? Ya, oke. Gue ngomongnya agak pelan-pelan karena keluarganya Indira masih pada tidur, jadi ya udah, sampai ketemu di tempat fitnessnya. Oke, bye. Ya, kita udah sampai. Sekarang baru jam 4:30-an, gitu, setengah jam doang. Kalau nggak macet, pasti cepet deh Jakarta. Tempatnya di atas. Gue tuh paling suka kalau gym 24 jam gini. Biasanya di gym-gym hotel tuh banyak yang 24 jam. Mungkin di antara kalian banyak banget yang nanya, "Bang, lu nge-gym jam 3 pagi, jam 4 pagi. Tadi gue bangun jam 3. Gak kepagian bang, ngapain deh? Kan nge-gym jam 7 bisa. Supaya bisa lebih cepat selesai. Jadi gue bisa ngelakuin yang lain. Bisa ngelakuin lebih banyak hal. Oke. Gue ke bawah dulu. Mau ngambil minum. Semangat, semangat, semangat. Semangat ya. Mas Ade, terima kasih telah menyediakan gym 24 jam. Ini yang saya sangat inginkan. Inginkan dambakan dari dulu. Itulah alasan kenapa gue pindah gym. Kelar. Lihat deh di luar. Si sepi banget. Ini jalanan Jakarta jam 5 pagi sepi, jadi di jalan tadi nggak begitu lama. Pas on the way, iyalah nggak macet, nggak ada kendaraan sama sekali. Sekarang kita turun, habis pemanasan kita kardio. Kita kardio tadi, kardio sekarang kita angkat beban. Jadi malu kalau ngomong.
dan baru jam 6 udah selesai. Sekarang kita kardio. Udah selesai, udah mandi, Nira juga udah mandi, seger ya. Sekarang kita pulang sarapan, terus syuting dan melanjutkan aktivitas. Kalian pasti baru bangun ya, kalau gue sih udah selesai nge-gym. Ntar mau ke GBS ada meeting, sekalian gue ngajar, ada meeting kayaknya buat meet and greet yang selanjutnya, sama sekalian ngajar gitu, oke? Okay? Kita pulang dulu, let's go. Jamban. Lo guys, gue udah sampai di GBS lagi nih. Gue sekarang mau ngajar dulu. Itu udah ada murid gue nungguin, dia private. Halo. Tadi udah selesai nge-gym, langsung balik ke kosan, masak, terus makan. Sekarang ngajar dulu, oke? Okay? Udah catat. Yang is sama S dulu. Udah bisa, udah bagus. Oke, okay, sekarang aku belajar yang ini. Tapi yang paling pertama, aku ajarin yang S dulu. Oke, gue udah selesai. Sekarang gue mau balik ke kosan. Jadi sampai ketemu di kosan dan ntar gue mau nonton. Jadi ikutin gue terus. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Bye. Yo, what's up? Kita udah sampai di Gandaria City seperti biasa. Kita mau nonton apa sih filmnya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Masih belum tahu. Namanya apa? Sebenarnya tahu tapi nggak tahu namanya apa, nggak hafal gitu. Kira-kira dia kayak magic gitu sih? Magic We Knew. Kayak semua yang kau lakukan is magic. Yaudah nanti lihat aja deh filmnya kayak gimana ya, gak boleh ya? Ya pokoknya nanti gue kasih tahu deh nama filmnya apa, gue lupa. Nanti lihat sendiri. Abis itu kita mau makan sushi karena kita kangen makan sushi berdua. So, keep on watching girls. Bye. Yo, what's up? Aron Asap udah selesai nonton. Kok? Lupa judulnya, ribet. Miss Peregrine itulah pokoknya, yang burung lah pokoknya. Pokoknya cewek tapi suka burung. Maksudnya kayak suka berubah jadi burung gitu. Cewek tapi suka burung. Sekarang kita udah selesai. Ini tapi baru jam 8.30. Jadi buat yang bilang, "Bang, kayaknya emang sukanya nonton malam ya?" Sekarang enggak malam-malam banget. Karena kita abis ini mau makan lagi, makan sushi di Sushi Tei. Jadi kita kangen gitu sama sushi teh, jadi sekarang mau makan sushi lagi. So, semoga belum last order dan belum tutup. Jadi tadi mau belum ya gitu ya. Ya. Udah, sampai ketemu di sushi teh ya. Ya enggak? Oke. Okay. Sudah di sushi teh. Gue udah tadi ngomong salah mulu, makanya gue ketawa pas baru apa nyalain kamera. Indira juga lebih ngakak lagi. Iya, kalau salah mulu ngomong jadi bilang makanya. Jadi kita pesan makanan dulu ya. Oh, ini udah habis lagi. Indo. Apa sih lo ngomong jatuh-jatuh? Apanya? Apanya? Ini aku ya?
Aku bentuknya kayak yang cincang ya. Iya. Yang itu pokoknya yang kental ya sayangnya. Yang manis yang kental. Sabar, gua juga lagi nuang ya kali. Gua tumpahin nih di petai lu. Mau kira sambel soto bisa banyak sambel lorek itu yang gimana ya sih? Tempe lorek. Padahal kan kecap kan bilangnya sambel ya? Gak tahu. Itadakimasu. Jatuh. Selesai, sudah habis semua. Udah mau last order, akhirnya kita pesen es krim buat ngilangin amisnya. Ini dia es krimnya. Indira harus menghabiskan makanan yang sudah dia pesan. Karena gue biasanya gue omelin, gue ngehukumnya dia tuh gitu. Kalau pesan ya yang harus habis. Kalau nggak habis gue marah. Menghargai. Bisa makan gym. Kamu bener-bener ikan banget. Iya, sama banget. Kamu bisa berenang kamu. Kamu bisa berenang. Tiap hari saya makan sarden, Mas Bayu, sampai badan saya licin dan berenang saya cepat sekali. Sehat gini. Kalau keselnya alat alat ini yang coba ada di sisi kanan atau di sisi kiri dong. Tapi sebenarnya kalau bisa fokus tuh bisa dapet. Ini kan aslinya buat dua, buat dua tangan buat andalan. Tapi ya, beban itu di kanan. Jadi nanti kayak ini akan lucu beda. Kayak di lainnya. Ya apa? Banyak kuat tuh ya, sama yang di Eko juga kuatnya dua, satu kuat ini kan kuat ini. Buat riset iya kurang kuat itu maksimal. Oke, kita udah selesai. Sekarang kita mau balik, tapi sebelum balik gue mau pup dulu karena gue kenyangan makan di Suzuki. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sebelum balik kita pup dulu. Apa? Apa? Pup. Omongan kenceng. Halo, kita udah selesai, kita udah di parkiran. Kegiatan hari ini selesai dan vlog ini resmi ditutup. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka sama video ini. Klik tombol dislike kalau nggak suka. Terus tulis di comment box di bawah video apa lagi yang kalian minta gue untuk bikinin next-nya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe atau berlangganan karena itu gratis nomor hidup. Jadi kalian gak usah takut ya. Tanpa dipungut biaya apapun. Oke, dan itu adalah bentuk support paling sederhana dari kalian untuk kita para YouTubers Indonesia. Terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, don't forget to stay awesome. Peace, bye, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Kok bentuk? Gila, luar banget. Wow.
Oh. Ah, sini nih. Oh, pakai baju lagi, goblok. Oh. Yeah, you bitch. Nah, hai.